kami juga menemukan beberapa novum yang diajukan itu sebenarnya sudah pernah diajukan di dalam persidangan pertama yang terjadi 8 tahun yang lalu. Sehingga kami menganggap bahwa itu bukanlah novum, tetapi mungkin pemohon mencoba untuk mengulangi kembali sidang yang telah dilakukan atau mencoba untuk berupaya memperbaiki persidangan yang telah dilakukan sebelumnya. Maksudnya foto itu sebelumnya sudah ada, Pak? Foto itu sebelumnya sudah ada dan bisa terlampir ditunjukkan di berkas perkara, ya. Mungkin nanti bisa dilihat di berkas perkara itu ada di penyidik atau di pengadilan, ya. Foto mana yang sudah ada, Pak? Hampir kesemuanya, hampir kesemuanya. Tapi kami juga tidak bisa merinci karena kami juga datanya tidak. Tapi kami bisa pastikan hampir semua foto-foto tersebut sudah pernah diperiksa, sudah ada dalam berkas perkara, dan sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetapnya. Kami juga menemukan beberapa novum yang diajukan itu sebenarnya sudah pernah diajukan di dalam persidangan pertama yang terjadi 8 tahun yang lalu. Sehingga kami menganggap bahwa itu bukanlah novum, tetapi mungkin pemohon mencoba untuk mengulangi kembali sidang yang telah dilakukan atau mencoba untuk berupaya memperbaiki persidangan yang telah dilakukan sebelumnya. Maksudnya foto itu sebelumnya sudah ada, Pak? Foto itu sebelumnya sudah ada dan terlampir di berkas perkara, ya. Mungkin nanti bisa dilihat di berkas perkara itu ada di penyidik atau di pengadilan, ya. Foto mana yang sudah ada, Pak? Hampir kesemuanya, hampir kesemuanya. Tapi kami juga tidak bisa merinci karena kami juga datanya tidak. Tapi kami bisa pastikan hampir semua foto-foto tersebut sudah pernah diperiksa, sudah ada dalam berkas perkara, dan sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetapnya.
langsung kepada jawaban kami saja. Seperti itu. Mempunyai sifat yuridis dan novum disidang dengan alat-alat bukti biasa, yaitu keterangan saksi. Itu. Sementara saudara Selis pemohon peninjauan kembali terjadinya tidak pidana, maka jika hanya secara hukum bahwa sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 dalam proses peradilan pidana berhak huruf E bebas dari bukanlah merupakan keadaan baru atau bukti baru atau novum sesuai dengan pasal 263 KUHAP yang dapat dijadikan alasan untuk dapat dilakukan yang peninjauan kembali dan sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak alasan tersebut. Kami juga menemukan beberapa novum yang diajukan itu sebenarnya sudah pernah diajukan di dalam persidangan pertama yang terjadi 8 tahun yang lalu. Sehingga kami menganggap bahwa itu bukanlah novum, tetapi mungkin pemohon mencoba untuk mengulangi kembali sidang yang telah dilakukan atau mencoba untuk berupaya memperbaiki persidangan yang telah dilakukan sebelumnya. Maksudnya foto itu sebelumnya sudah ada, Pak? Foto itu sebelumnya sudah ada dan bisa terlampir ditunjukkan di berkas perkara, ya. Mungkin nanti bisa dilihat di berkas perkara itu ada di penyidik atau di pengadilan, ya. Foto mana yang sudah ada, Pak? Hampir kesemuanya. Tapi kami juga tidak bisa merinci karena kami juga datanya tidak. Tapi kami bisa pastikan hampir semua foto-foto tersebut sudah pernah diperiksa, sudah ada dalam berkas perkara, dan sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetapnya. Kami juga menemukan beberapa novum yang diajukan, itu sebenarnya sudah pernah diajukan di dalam persidangan pertama yang terjadi 8 tahun yang lalu. Sehingga kami menganggap bahwa itu bukanlah novum, tetapi mungkin pemohon mencoba untuk mengulangi kembali sidang yang telah dilakukan atau mencoba untuk berupaya memperbaiki persidangan yang telah dilakukan sebelumnya. Maksudnya foto itu sebelumnya sudah ada, Pak? Foto itu sebelumnya sudah ada dan terlampir di berkas perkara, ya. Mungkin nanti bisa dilihat di berkas perkara itu ada di penyidik atau di pengadilan, ya. Foto mana yang sudah ada, Pak? Hampir kesemuanya. Tapi kami juga tidak bisa merinci karena kami juga datanya tidak. Tapi kami bisa pastikan hampir semua foto-foto tersebut sudah pernah diperiksa, sudah ada dalam berkas perkara, dan sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetapnya.